umat Islam bisa lebih kaya harta daripada umat agama lain jika mau mengamalkan doa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mu'adim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak pusan-pusannya, senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, sihat, walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya, anak-anak yang soleh dan solehah, duriahnya duriah yang toyibah hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi nabi dan rasul, ada dua negara yang menjadi adik kuasa. Dua negara adik yang sangat hebat. Yang satunya di timur, yaitu negara Persia yang sekarang pusatnya di Iran berubah menjadi negara Islam. Kemudian yang satunya di barat, satunya di barat yaitu Romawi. Romawi dan Persia ini adalah dua negara adikuasa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Selama bertahun-tahun, bertahun-tahun bahkan ratusan tahun, Romawi sebagai negara dikuasa terkaya. Kemudian Persia juga menjadi negara yang terkuat terkaya. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Mengapa nih dua negara dikuasa ini bisa tunduk takluk. Bahkan kalah. Kalah dalam segala bidang. Dengan pasukan-pasukan kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin umat Islam menjadi jaya. Selama beratus-ratus tahun selama beratus-ratus tahun. Tetapi setelah umat Islam mulai takut nih ketakutan ini dan itu, imannya sudah mulai berkurang, mulai menipis, sehingga mereka malas mencari ilmu, ilmu-ilmu Islam. Akhirnya lama lama kelamaan nih lambat laun umat Islam menjadi kalah lagi. Hingga sekarang nih setelah perang dunia kedua umat Islam sampai sekarang belum bangkit-bangkit. Oleh sebab itulah mari kita bangkit kembali. Raih kecayaan umat Islam kembali Baca zikir dan doa ini Yaitu Alhamdulillahilladzi Razakuni minat tayyibati Wa faddolani ala kathirin Mimman khalaqa tafdila Wa la hawla wa illa billah Yang artinya Alhamdulillah bermula segala puji Lillahi yaitu tetap milik Allah Alladzi yang Razakuni telah memberikan rizki oleh dia Alladzi ni kepadaku Minat dari barang-barang yang halal. Yang baik, yang halal. Tolibat itu adalah yang baik, yang halal. Wa faddolani dan yang telah memberikan kelebihan. Oleh dia itu yaitu Allah ini kepadaku. Ala kathirin atas kebanyakan. Mimman dari orang-orang. Kholako -orang, yang telah menciptakan oleh dia alladhi tafdilan. Dengan suatu kelebihan keutamaan. Wala hawla quwata illa billah dan tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Ini adalah zikir yang sungguh luar biasa. Mengapa begini nih perhatikan. Ini kan kita memuji kepada Allah. Barang siapa yang memuji kepada Allah sebagai rasa syukur, tanda syukur kepada Allah. Maka akan dilipatkan, gandakan, akan diperbanyak nikmatnya oleh Allah. Kemudian hamdalah ini adalah hamdalah yang luar biasa. Mengapa? Karena hamdalah ini berkaitan dengan ayat Allah Azza wa Jalla yang menyatakan walaqad qatamna bani adam dan sungguh telah memuliakan oleh kami kata Allah bani adam pada cucu anak cucu nabi adam. Jadi anak cucu nabi adam telah dimuliakan oleh Allah. Lah, anak cucu nabi adam itu sampai sekarang ada yang muslim, ada yang non muslim. Lah anak cucu Nabi Adam yang Muslim yang ikuti jalan para Nabi ini hendaklah lebih kaya, lebih kuat, lebih hebat daripada anak cucu Nabi Adam yang tidak mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Ya. Karena memang anak Adam ini semuanya kan manusia nih. Makanya redaksi hamdalahnya alhamdulillahilladzi razaqani minat thayyibati wa faddalani ala katsirin. Wa itu artinya yang telah memberikan kelebihan. Oleh dia Allah ini kepadaku ala kathirin atas kebanyakan manusia Miman dari orang-orang kholako -orang yang telah menciptakan oleh Allah Tafdilan dengan suatu kelebihan Jadi semua orang itu diberikan oleh Allah kelebihan Diciptakan oleh Allah memiliki kelebihan Tetapi kita sudah mencuri star Mencuri star itu artinya Kita lebih dahuluan Lebih duluan memuji kepada Allah Wa ala tafdilan Kalau hamdalah ini diucapkan berulang-ulang Dizikirkan maka siapapun yang mendikirkan akan diberikan kelebihan oleh Allah atas kebanyakan manusia. Wafat ala kathirin Siapapun manusia yang diberikan kelebihan, terutama orang-orang non-muslim nih, asalkan umat Islam ini ngebut membaca dikir ini sebanyak-banyaknya. Diakhiri dengan ucapan wala haula Ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Kanzun min kunuzil jannah artinya adalah gudang perbendaraan harta min kunuzil jannah dari gudang-gudang perbendaraan sur harta surga. Jadi la haula wa quwata illa billah ini adalah gudang-gudang perbendaraan harta dari gudang-gudang surga. Artinya nih, barang siapa yang membaca hamdalah tadi kemudian ditutup dengan ucapan hauqalah wa la haula wa quwata illa billah maka rizkinya akan lancar luar biasa nih. Masalahnya kadang-kadang umat Islam kalau sudah dikasih amalan ijazah ya didengar saja. Malas mengamalkan tapi berandai-andai seandainya umat Islam jaya, seandainya saya pintar ngaji tapi tidak ngaji malas. Hanya berandai-andai. Seandainya ini itu ini itu hampir rata-rata umat Islam sekarang itu begitu. Kalau diajak berbuat sesuatu yang real, yang nyata itu sulit. Tapi pandai berandai-andai dan pandai menyalahkan orang Tidak pandai menyalahkan diri sendiri Jadi kalau seandainya misalnya kita nggak bisa ngaji Ya salahkan diri kita sendiri Mengapa saya malas mengaji Kalau seandainya kita nggak bisa berbuat inden itu Kita harus pandai menyalahkan diri sendiri Kita harus belajar untuk berbuat inden itu Sehingga kita bisa bermanfaat untuk banyak orang Begitu Coba perhatikan ini dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70 Qalallahu azawajal Bismillahirrahmanirrahim Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna Yang artinya, walaqad karramna dan sungguh telah memuliakan oleh kami kata Allah bani Adam pada anak cucu Adam. Jadi seluruh anak cucu Adam baik itu yang muslim maupun yang non-muslim semuanya dimuliakan oleh Allah. Wahamalnahum dan telah membawa oleh kami kata Allah pada mereka filbari di muka bumi, wal bahari, dan di lautan, di daratan maupun di lautan. Warozakna dan telah memberikan rizki oleh kami kepada mereka menetoi dari hal-hal yang baik dari hal-hal yang baik. Wafatulna dan telah melebihkan oleh kami hum pada mereka ala kathirin atas kebanyakan miman kholakna taftila dari orang-orang yang telah menciptakan oleh kami taftilan dengan suatu keutamaan atau kelebihan. Oleh sebab itulah sekali lagi Bagi kita yang betul-betul merasa mencintai agamanya Juga mencintai dirinya sendiri Agar kita lebih kuat ekonomi, kuat ilmu, kuat iman, kuat segala-galanya Mari kita amalkan pujian kepada Allah ini Yang kita mencuri setar Kita akan mendapatkan fadilah keutamaan Yang melebihi siapapun Yang melebihi siapapun Kita bisa menjadi lebih kuat Kuat segala-galanya Alhamdulillahilladzi razaqani minat tayyibati wa faddalani ala kathirim mimman khalaqa tafdila wala haula wala quwwata illa billah. Ini dibaca sebanyak-banyaknya di manapun dan kapanpun secara istiqomah insyaallah mustajabah bi idnillah. wallahu taala a'lamu biswab.